Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Nah, buat teman-teman, kali ini kita akan mereview unit yang agak berbeda. Berbedanya di mana? Ini mobilnya X Bluebird, teman-teman. X Bluebird, taksi Bluebird. Penjualannya di Jogja, cuman unitnya dari plat B. Jadi di Jogja itu penjualannya, itu unitnya bisa dari Semarang, Jakarta, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini teman kita, ada yang pembeli, konsumen kita suruh memilihkan unit di Bluebird. Unit di Bluebird, milihkan unit Bluebird, terus upgrade ke tempat kita. Jadi beli mobil di tempat kita, tapi pilih yang Bluebird dan minta tolong dipilihkan gitu. Nah, jatuhnya seperti ini, mintanya warna abu-abu, tahunnya 2014, dan karena beliau itu orang yang dekat sini, kita pilihkan terus langsung kita suruh lihat ke poolnya, cocok langsung kita bawa ke sini gitu. Dari pool Bluebird Jogja terus minta upgrade seperti ini. Upgrade-nya isinya seperti apa aja? Dari depan terlihat grill chrome. Ini grill chrome asli, bukan yang Scotlet. Ini grill chrome-nya kita copot grill-nya, kita pasangkan. Ini chrome-nya asli, bukan yang Scotlet. Seperti itu. Terus dari atas dulu ya, teman-teman ya, yang kelihatan ya. Ini smoke aja, ini lampunya di smoke. Terus ini minta alis. Alis lampu ini nanti kalau desain nanti ini gerak ini. Orange itu oke. Terus dari bawah ini pakai body kit Yaris Hycross. Terus tambah fog lampnya, ringnya pakai ring biru. Kalau body kit Yaris Hycross bisa kita pakai DRL. Dari depan seperti itu. Jadi kita jarang-jarang bikin ganti ke Yaris Hycross. Oke, kita lanjut dari samping. Dari samping ini spionnya sudah retract. Spion retract, terus sudah sein elektrik seperti itu. Terus ini adalah logo VVTi-nya, emblem VVTi, dan ini nggak mau dihilangkan. Ini mau apa namanya, sein ininya, sein sampingnya, fendernya nggak mau dihilangkan. Jadi sangat banyak sein, jadi biar lebih safety. Dan ini velgnya menggunakan velg ring 16, bannya Turanza, Bridgestone, cuman second ya. Ini velgnya pakai WROK work. Gitu. Apalah nyebutnya, silahkan. Terus ini udah dari atas sudah pakai talang air. Talang air yang ada tulisannya All New Vios. Pakai talang air, sudah kita kasihin handle chrome, permintaannya seperti itu. Terus oh ya, ini body kit samping, ini jarang yang make. Ini jarang yang make, enggak bolong. Enggak yang jaring-jaring, dan enggak yang model drive 68, ini pakai yang model TRD. Seperti ini. Terus kita lihat dari belakang. Dari belakang ini kita pakai sirip U. Atau kita pakai sirip U. Oh ya, untuk yang teman-teman lihat tadi, yang kita muter, itu kaca filmnya pakai samping 60 depan 40, kurang lebih seperti itu kalau nggak salah ya. Lupa saya requestnya apa. Kalau nggak biasanya kan 80 depan 40. Ini request ini. Itu. Terus ini pakai TRD, ini lampunya nyala. Ini list chrome-nya juga asli, bukan yang Scotlet. Logo Vios, logo TRD. Kita pakai yang model seperti ini, yang model baru ya. Oke, dari bawah ini kamera mundur biar bisa ngintip yang belakang. Sensor parkir, udah pakai kamera mundur tambah sensor parkir, jadi udah ngeliat tambah ada suaranya gitu. Kalau ini kan cuma ada liatan, kali ini suara, jadi dua-duanya jalan. Terus karena body kit belakangnya drive 68, kita pasangkan mata kucing yang drive 68. Ini mata kucing punya Fortuner. Ini kalau misalnya di rem lebih nyala. Ini kan sen nyala nggak ya? Nah, sen ini gak nyala, jadi dua aja itu fungsinya. Kalau tiga fungsi nanti keramenan.
dan juga warnanya kan nggak kuning, warnanya merah. Terus ini knalpotnya kita kasih 2 HKS apa 2. Oke, dari samping sini sana sama. Ya, yang agak beda ini tambahannya beda dari yang lain. Ini kita nyalain ya. Nah, ini yang beda sama yang lain. Kalau ini ya dari bawah itu sama ini. Ini udah yang tadi saya bilang, ini yang bawah ini apa? Karpet mie pakai lampu kolong biru. Terus bisa dilihat ini pakai Android ini. Jadi ini Android itu bisa untuk YouTube dan Maps. Oh, caranya beda. Cari-cari teman-teman, belum paham, belum sering pakai yang Android kecil. Intinya ini bisa buat Google Maps, ya kayak handphone-handphone kita inilah. Gitu. Terus bisa untuk YouTube dan lain sebagainya. Seperti ini, jadi lebih enak. Terus ini yang beda teman-teman. Ini kita pakai ada console box. Gak kelihatan ya sih, tak terangin dikit teman-teman. Maaf nih, malam-malam, ya gak malam, ini sore hari tapi udah. Nah ini paling pol terang nih. Kayak gini, kita pakai console box. Jadi biar kayak bias beneran. Dan ini di sini ada untuk colokan USB-nya ada 3 colokan USB ini. Ini berfungsi ya ini. Bisa untuk nyolok USB-nya banyak, guys. Dan juga kalau ini dari Bluebird, dikasih dari Bluebird ini apa namanya? 3 apa? Balut setir. Nah, ini yang sensor parkir yang untuk belakang tadi, kita lihat. Misalnya seperti ini. Kita masih seberapa jauh? Coba kita pelan-pelan jalan ya ke belakang. Nanti pasti kelihatan. Nih, kameranya kelihatan ya, jernih ya. Coba dideketin lagi. Ini kameranya sangat jernih sekali nih. Terus kita lihat kok belum detect. Bentar, masih jauh berarti. Nah, ini. Kelihatan, deketin aja. Nah, ini tandanya masih 2 meter lebih sedikit. Gitu. Kalau kita ke belakang lagi tambah semakin dekat-dekat terus. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita keluar, kita majuin sebentar. Nah. Kita lihat mesinnya. Sennya kalau nyala seperti ini. Nyala-nyala seperti ini. Kita lihat ruang mesinnya. Ruang mesinnya udah di salon. Sudah kita tambahin ini yang buat alarm ya. Seperti itu. Oke. Suaranya seperti ini. Semua sama lah. Kalau mesin tuh semuanya sama setelah di-upgrade pasti semua mesin sama ya. Nih lihat nih lampunya kayak gini. Terus coba tak kalau awal nyala keren, awal nyala coba di-shoot yang bagian lampunya. Bentar, tak liatin waktu awalnya. Nah, kayak gini ya, jadi ngumpul dulu. Semakin lama semakin terang seperti ini. Oke. Gitu teman-teman. Kurang lebihnya kita review unitnya seperti itu. Kalau alarm udah jelas kita pakaian yang model seperti ini, yang kunci lipat model Innovaribon. Ini jadi nanti ini nggak kepake, ini kasih dompet, terus tinggal colok seperti itu. Dan informasi buat teman-teman yang berminat sama upgrade seperti ini, ambil dari Bluebird kita juga bisa. Itu ya, Bluebird Jogja lebih nyaman, maksudnya lebih dekat sama kita. Harga seluruh Indonesia Bluebird sama. Kalau misalnya 2013 70 juta, 2014
72.500, 2015 77.500. Yang 2013 naik sebelum lebaran harganya masih 67.500, naik 2,5. Oke teman-teman, seperti itu, yang berminat silahkan upgrade seperti ini. Itu aja dari unit ini, yang mau minat Gen 2 kita masih, ini pengerjaan kita. Terus ini unit-unit bahannya yang siap dikerjakan. Dan juga selalu saya, ini kan, ya kita ada satu unit yang bagus, gini. Di shoot, mohon maaf tempatnya, di shoot Kia Ceratonya. Nah ini tak fokuskan ke Kia Ceratonya. Nih, Kia Cerato warna merah candy. Ini cuman sudah kita roji juga. Oh, kuncian dana. Ini udah spion retract, ini udah pemakaian, ini pemakaian pribadi. Tahunnya 2013. Dari 0 km ya, dulu langsung dibeli. Spion pribadi pemakaian kilometer 19.000. Setirnya masih bagus. Bannya kayak baru 2020. Velgnya juga. Pokoknya ini tinggal pakai, istimewa banget ini. Spion retract, atas nama perorangan, pajaknya panjang, dan ini kita lihat. Ini juga unit ready, pakai Sultan. Ini unit ready. Kali ini punya orang Sukabumi, sudah di DP punya orang Sukabumi. Ini juga unit ready kita. Ini Hyundai Sonata. Oke teman-teman, seperti itu aja. Ini unit ready kita. Kita lihat ke sana lagi. Kita balik ke unit awal. Nah ini silahkan teman-teman yang minat sama unit seperti ini, mau tambahin apa aja bisa, moonroof, sunroof, lampu door, dan lain-lain, insya Allah kita kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.